Ya, yeah? Nah jadi sama ke belah. Junub basah tak? Junub basah, ngebasah ke lagalo dah. Dia tak ada bingsal mantu tu. Dah lemak ke mantu ngoceh. Ya wah, mak kau ni goyuh pula. Kita bergoyuh pula. Pelajaran sehari ini Bapak Ibu, tidak disampaikan ini pelajaran, nak disampaikan ngajari buaya berenang. Pecahnya kita ni sudah tua galau, tapi kadang-kadang kita juga masih tak tahu. Sehingga kita menganggap hal ini hal remeh. Padahal hal ini hal yang sangat penting, menyangkut hidup dan kehidupan kita, terutama di negeri akhirat, dan menyangkut dengan amal ibadah kita. Menawas-awasan duduk di luar ini, lah masuk umur galau. Cuman mungkin yang didapatkan dari pelajaran ini, sampaikan kepada anak cucu, sampaikan kepada anak mantu. Kalaupun yang disampaikan ini samakan dengan pelajaran, dan insya Allah kalau mereka hidup pada masa, pada zaman, hidup dalam keluarga yang Islami, keluarga yang mewartikan agama, insya Allah tahu. Tapi yang dikhawatirkan ini hidup dalam satu keluarga yang backgroundnya, latar belakang kehidupan yang tidak ada faham di agama, jadi kadang-kadang dianggap suatu hal yang biasa-biasa be. Padahal ini barang yang harus diperhatikan dalam perjalanan sah dan tidaknya amal seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujibatul ghusl sittatun. Ini masalah bab mandi wajib. Mandi ini ada dua. Mandi ada tiga. Ya, jadi mandi ini ada tiga. Mandi wajib, mandi sunat, mandi mubah. Mandi sunat itulah mandi yang ada sangkut menyangkut dengan satu ibadah. Macam misalnya nak maki ihram, kalau kita pergi haji atau umrah, nak ngenakkan ihram itu sunat mandi. Jadi nak bersabun bersabun lah, nak bersampu bersampu lah, nak bersikat gigi, nak maki Rexona, nak maki minyak klonyo, nak maki minyak keluran, basing lah pun nak dikenakkan. Jangan sampai kaget ketika dia nyemaki ihram dalam posisi yang tidak lemak, merasa badan bau, bau nak maki pewangi badan misal, atau dia panas bau nak mandi sehingga dia harus maki sabun. Jadi sebelumnya disunahkan mandi ladukin. Jadi nak maki ihram itu sunat, disunah ke untuk mandi. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Sahaja kau mandi untuk maki ihram kerana Allah. Bahasa Arabnya, bahasa kita sahaja kau mandi nak maki ihram. Sudah. Tahu. Nawaitul ghusla lil ihrami rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Juga kamar mandi ke sembahyang dua rakaat. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Saja ku mandi untuk ihram. Apa nak rakaataini tu? Sudah tu kita nak pergi ngelontar. Ini banyak wong haji pergi ngelontar tidak mandi, sunat mandi tu. Pergi ngelontar sunat mandi. Hari Jumat nak solat Jumat sunat mandi. Oh, ustaz laki kena bergawi, mana kotak nak mandi. Mandi pagi tu.
mandi nak begawi itu niatlah mandi Jumat. Jadi hari Jumat tinggal pergi wae. Jadi pagi Jumat mandi itu niatlah mandi Jumat. Ya, setelah mandi wajib. Misalnya ada junub semalam mandilah wajib, sudahlah yakin rata niat pulak mandi Jumat. Yang paling bagus mandi solat Jumat itu waktunya yang dekat nak ngancap ke solat. Jadi badan tu seger. Bau badan tu juga tidak ada ngeluarkan bau yang tak lemak. Hari panas. AC katik kipas angin mati. Sesek nafas. Ya, rami masjid tu rami. Tak, maka tu Islam tu bagus. Nak pergi sunat maki minyak wangi, mandi dokin. Ya, nak. Ibu tidak solat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau dadu hari Jumat, wong tino melok solat Jumat, boleh pilih. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumat itu, jikalau dia ngelaku ke Jumat, dia pilih. Dia nak ngelaku ke Jumat atau nak ngelaku ke Zohor, boleh kalau. Kalau dia telah melakukan salah satu dari itu, maka lepaslah kewajiban solat dia. Misal contoh kita di Madinah, kita solat melok solat Jumat, tidak usah Zohor lagi, tidak apa-apa. Dengan catatan, ngerti tak hukumnya? Ngerti tak caranya tu? Tahu tak berapa rukun khutbah? Cara solatnya mana? Tak tahu. Nah, berarti tidak desak, barang tidak tahu. Muat kuih tak tahu adonan. Jadi apa? Ha? Telok tiga, banyung sembel. Buat kecewa. Encer biar kau yuntuh. Ha? Nah, jadi ada takeran. Berani muat kuih itu ada tak? Takeran. Sekarang berani melok salat Jumat. Ini hukumnya. Tek, 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 tek. Kalau tidak ada, sudah. Karena orang betina tidak sekuat hukum wajibnya, tidak sekuat orang lanang. Tapi zaman Kiai Bakar dulu, zaman Kiai Daud, di masjid Merogan itu banyak betina melok solat. Zaman Kiai Daud, ana boleh khabar, ana tidak nemoni, di Merogan, banyak betina melok solat Jumat. Setelah zaman itu hilang, kata, seandainya, misal umpamo, mak ini hari dikongkon, ramilah kamu, dari kami. Rami lah betino. Betino zikir yang 9 jam 7 lah rami Masjid Agung. Yang memimpin zikir tu masih ngopi. Yang nak memimpin zikir tu masih ngopi di rumah. Kamu lah beruntum kalau pergi sana. Bangsa hukum solat Jumat tu jatuh wajib di betino. Umap pacak lanang buat pindang di rumah. Nah, maka tu hukumnya tu tidak wajib di betino, di lanang. Seandainya terlaku di betino, sah. Cuman tadi ngerti tak hukumnya? Kalau tidak ngerti, nak ke pelaju naik mobil kereta pati, nak nyala ke sopir. Yang salah kan kita. Kita nak ke kereta pati, ngapa naik mobil pelaju? Kalau kita tidak ngerti, ngapa nak melok? Nak solat Jumat. Walaupun betino itu tidak diwajibkan solat Jumat, berperanlah sebagai seorang istri paling tidak WA. Sayang, hari ini Jumat, mandi dulu. Jangan lupa sunat mandi hari ini. Ini kan zaman sayang. Tiang-yang tersai-sai. Sai luar tolong pak nom. Pitu. Omring. Itu namanya bahasa RRC, Republik Rakyat Cina. Nah, saya di mana? Sudah mandi saya? Ala kemandi sih. Nah, mutah. Saya. Taruhlah, payulah pengen bersai lah jula. Hendak dia bini-bini dia, laki-laki dia. Ingat kan? Yai, ini batilah punya cucu. Yai, jangan lupa solat saya Jumat. Pakai baju putih. Mandi dokit. Minyak wangi. Paling tidak bini itu ngingetkan. Tugas. Itulah namanya hidup kehidupan itu saling nyempurnakan. Waduh, kuji wong-wong Arab itu ngomong dalam syair Arab. Jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna,
walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pinter, yang bagus, sempurna, dengar kata kiamat 7 kali tidak bakal bertemu. Kita ni pacar aku orang lah jadi. Yang kurang ditutupi, yang lebih menunjuk tahu. Ya tak? Bini ngando ni kegodoh, laki ngoreng ngah aku. Aku tak? Aku. Anak nangis, bini lagi cucian, nak jemuran budak ni nak ngungsen nak netek. Ya sudah, laki jemuran ngam, dah jadi soal. Jadi soal lah laki jemuran. Ida kan selesai, namanya saling nyempu. Ustaz tak lemak Ustaz, laki nak nyemu kutang celana, kita laki. Lah kau maki, cuci jemu pun cuman. Kadang-kadang berpikir itu nak segalanya, nak ke dia kalau kelenjer lah. Tidak main itu, tidak main itu, tidak main itu, tidak. Nah, jadi pokoknya pacak kalau nak dia jauh. Jadi sampai kapan? Apa bini tadi balik solat Jumat tadi tugasnya nginget ke laki. Apalagi sunat mandi hari raya. Pagi air raya sunat mandi. Saja ku mandi untuk solat air raya. Sebut ke biasa air raya Idul Fitri, pagi air raya Idul Adha. Biar dia tersingkat, saja ku mandi untuk solat Id, sudah solat air raya. Sunat hukum itu namanya mandi sunat. Habis mandi kau mati. Bilal, tukang mandi kau meninggal, habis dia mandi ke tu, dia sunat mandi. Nawaitul ghusla ghasaltul mayyit. Saja kau mandi, setelah mandi kau meninggal. Jangan sampai dia dimandikan. Siapa nak mandikan? Ya mandi deh, meh. Ya, nah jadi kalau kita wong lanang ni mikul wong mati, mikul. Dalam hadis kalau kita mikul wong meninggal baliknya sunat ngambil wudu. Kalau kita mandi wong meninggal sunatnya mandi pula. Itu. Nah, jadi itu yang termasuk bagian di antara yang sunat. Masih ada lagi yang sunnah, ya. Nah, kedua mandi yang hukumnya tadi hukum sunnah, artinya kita ngawikannya boleh pahala. Ada yang mandi mubah. Mandi mubah itu itulah mandi kita sehari-hari ini. Arti mandi mubah itu digawe ke jadi, tak digawe ke tak apa-apa. Tak jadi soal. Nah, nak mandi sudah urusan kamu. Nah, ngapa? Badan-badan kita takutlah mampu, bau. Wong ngatoi kita, tidak ngatoi wong. Jadi hukum mandi biasa ini hukumnya mubah. Boleh baik nak mandi-mandi, tidak ada apa-apa. Cuman kalau mandi Jumat tadi itu agak serem dikit kalimatnya. Macam mandi wajib. Jadi macam-macam mandi wajib itu, bahasa macam mandi wajib itu bukannya jadi hukumnya wajib. Niat tidak ada. Jadi rapinya, ratonya mandi untuk sholat Jumat itu diusahakan serapi serato mandi wajib. Banyungnya. Islam ini tidak ada nyingok sabun. Islam tidak nyingok sampo. Rato campak banyungnya itu sama dengan rapinya dengan mandi wajib untuk mandi Jumat tadi. Cuman di masyarakat ini baik. Kapan mandi? Habis bercampur atau habis junub atau habis jonyo head nipas wilak makmen mandinya tuh segala macam dicacap ikan lo besampo behini ngapu mandi berkeramas bahasanya tuh dak. Islam tuh tidak ada jingok sabun dengan sampo ibu, yang dijingok kesempurnaan nyampaknya banyung ke badan itu baik ya. Yeah? Nah jadi sudah itu jangan pula ketahuan gino, namanya kita ni punya anak bujang gadis, jangan kejingoan gino, rasan tu. Giliran habis campur rambut lecep ni kan basah. Kadang besok idak bingung budak ngapo lah, mak ni kadang basah, kadang idak bingung. Iyo, ya. Yeah? Nah jadi sama kebela, junub basah, ada junub basah, ngebasah kelagalo dah. Jangan ada bingsal mantu tu. Dah lemak kayak mantu ngoceh. Ya Allah, mak kan goyuh pula. Kita goyuh pula.
Bagang ado namanya. Mandi sunat yang tadi, mandi mubah. Sekarang masuk pelajaran mujibatul ghusl. Ada mandi itu wajib. Mandi itu ada dua. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Nah. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dionyo harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dionyo ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dionyo mandi tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Maaf ngomong ngeluarkan sperma. Maaf ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya hadas. Nak nyawak hati kamu tu. Hadas. Pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iyo, junub, hadas. Nah, uang yang sodomi, uang yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino sama betino, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel-pegelnya, bukan ngapo bu. Di Palembang ini me sudah ratusan apa. Kemarin ada berita di WhatsApp, daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak, di Prabu Muli banyak. Aduh kalau, apalah perasaan. Itu nak di WhatsApp. Masuk mati di kebon lagi bermain dengan bencong umur 58 tahun yang mati tu, wah itu apalah perasaan wah itu. Iyo kalau memang maham ngomong katik bini atau bini lah nandak lagi dajak campur berbini halal lah. Halal dan Allah ridha. Magang yang diharamkan dihalalkan, yang dihalalkan diharamkan. Wal iyadzu billah. Astagfirullahalazim. Kemanalah nak diomongkan ini? Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang, apa ji Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu, barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faqtulu, bunuh mereka. Al fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah kalau dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu ala ummati yang qamilut, sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti, kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, nyoponaan, wal iyadu billah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan Jumaat yang sudah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuma wong itu baik, tapi yang ada di sekitarnya kena galo. Ngoreng wiwak balo si kok rumah. Mambu semeringut sekampung anget. Nyawa iwak siapa nah? Nginjo ida. Jam 9 lah lapar, dah makan bela. Mabun.
Alah kalau Pak Balu ini. Ya Allah, Pak Balu mana ini? Padahal Balu bulu ayam. Nama itulah kio-kio maksiat. Si Sodom ini tadi, apa azabnya, dosonya? Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat, ngawak junub. Anak pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino, tujuh ikut kumpulkan laut terbesar di dunia, tidak terangkat junubnya. Mandi wajibnya, tidak terangkat tujuh laut. Laut ini sungi. Yang kita punya sungi, sungi tai, sungi kangkang. Itu ni bae gai tambang mana cek? Laut. Gai tambang. Mana ado kita ni laut, laut man? Mano? Ya sungi, kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mano? Lampung san apa? Tujuh laut besar. Tidak terangkat. Nah, bukan sungi. Inilah dasbena dianggapnya biasa baik. Balik penyebab mandi wajib tadi. Jadi junub yang dibuat tadi terangkat ladanya dengan mandi wajib. Penyebab mandi wajib itu tidak setiap saat ada penyebab. Kalau terjadi salah satu dari enam sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyyi. Ketiga, al-haidu. Keempat, wan-nifas. Kelima, wal-wiladatu. Keenam, al-maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kuang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil faraj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas. Urung. Urung. Budak tangi. Biar jelas, bukan nak kurang ajar. Biar urung. Nak pula balik urung. Cuman ukuran dia harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan. Cuman wong ngajar peke ni mulutnya mesti lobok. Kali tak jelas, tidak terti-terti ini ni. Nengahnya lagi bau sore inilah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyak hilang. Jadi maaf kalau cuma bau teparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu donya sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru nengah. Yang berdoa panjang itu baru nengah. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah. Dah apa-apa jiku tadi. Baru tahu sore ni. Njok tahu anak cucu. Ini yang tua kalau belajar. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak. Punya mantu. Punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni. Tidak berduduk. Mereka bertualah punya nyai. Punya wakcik yang galak belajar. Jadi sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini, mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tuh, eh. Ha. Ingat ke? No. Malet ni je. Iya, jauh ingat antu cak. Gawi dayat lah ini. Mana tadi lupa hilang. Nah ini. Itu. Ha, ya. Ha. Wa khurujul maniyyi yang keluar sperma. Baik dia dengan berhubungan atau bukan. Mimpi atau macam mana pokoknya dia keluar. Ha. Cuman kita ni nak tahu
yang mana yang namanya yang wajib harus kalau itu keluar harus mandi dengan dianya yang tidak mandi. Mani ini tiga beradik pemisan. Mazi sama wadi. Anan ni lanang tapi kalau kebab-bab arah ke sebelah sana cuman kaget ibu diterangkan ni kalau terjadi di anak lanang atau abanyo juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni tiga, kalau dia badannya capek nian. Capek misal ngunjal barang, mikul-mikul nah, dia ni kencing. Waktu dia nyo kencing kami lanang ni galak leket di ujung terakhir itu leket. Leket nah, galak keluar cairan putih. Ah itu namanya wadi. Wadi. Itu najis ibu. Tidak mandi wajib dia. Wadi, wani. Ucak je emang. Kau pergi pasar. Wadi. Macam lelek-lelek pasar tu nak. Sopir-sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Ha, galak ada cairan. Bening. Ha, itu wadi. Kedua, mazi. Mazi itu syahwat. Seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia kencing terakhir leket keluar cairan. Ha, itu namanya mazi. Ini mahab ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis, Ibu. Bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawak sembahyang sah. Tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ini keluar, mazinokin. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya? Hai saudara sas lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ini dengar. Baru sore ini nak dengar. Aku ni lah nak 70. Baru inilah dengar. Nah, kaget tu lah ke di rumah nak cucum. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucungku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak tiga lapis jilbab tu. Sini, sini. Nah, saudara-saudara. Nah, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Nah, tak apa-apa. Nah, yang ketiga, namanya mani. Ibu juga tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak masing-masing. Dia dikeluar, dia akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi dia keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau macam dia macam gendum, ditarik dia manjang, itu sperma. Dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam rasa ada rasa nikmat, itu adalah mani namanya. Apabila ini keluar, harus mandi wajib. Selesai. Ketiga. Sesuai panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Yeah. Hati-hati. Ini di, pernah di Jakarta, Ibu. Pernah di Jakarta, mahab ngomong, mana nyebutnya? Eh? Jadi sperma ini dijual. Oh iya. Jadi bukan bayi, bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah. Wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng, pinter, nak berhubungan dengan dia. Jual beli. Di luar negeri sana. Jerman.
Astagfirullahalazim. Pakai pacak muat model itu pula. Ada ni anak-anak pernah baca di apa artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pucuk ratusan. Nah, walau apa maksiatnya tadi. Nah, balik kepada kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dianya bayi tabung maki sperma wong. Jadi dianya ini kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambek sperma wong, itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi kalau dianya sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah nyumput di sperma lakinya membuahi indung telur istrinya, tidak apa-apa. Kan dikacaukin, sudah dikacau berapa proses segala macam, tidak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau maki sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Yeah. Mahal juga bu biayanya. Kan murah. Miliar kan tak? Ya. Miliar kan? Ya. Ratusan juta. Jadi kamu baca beranak, beranaklah terus. Oh, jadi apa? Kalau dia sebegitu mahalnya, anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapola lantas lahir nak jadi rusak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, gak naik lagi darah. Darah aku ni bu di pucuk 170 terus ya. Ana ni kalau 150 dah acak ngajar. Mesti nganteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Ana pernah 250 bu. Cak idak be. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni, biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel bu, ceramah ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu. Nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu, kecil kan aku dengerai kamu. Cikan ini kalau ketemu, nyanyilah ibu pojok panggung, cikan aku. Pegel itu hatiku. Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya? Yeah? Dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo ke nanti. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu wong tuaku. Ibu juga macam itu. Memanglah turunan ni. Anak kena darah tinggi 250, ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada bareng ayah berangkat benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid, ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung dok, terharap tu bingung. Kolo kele kenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apa nyo nama? Kaos apa? Yo. Agak. Ustaz Topik yo. Uji budak betino. Ustaz Topik. No. Cukup. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No, kabar ni ada di sini. Ngapa? Aku ni ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku naftar diterima masuk. Jiku ngapo doktor tu bingung sama ustaz. Ngapo? Darah ustaz tu 250. Lanjutnya tinggi kau ubat masih belum turun, dia tu bingung. Ya sudah juga nak diapa? Iya dia tu bingung mak mana. Akhirnya bu yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan.
Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah. Tak katin tahu cuma. Oh, jangan katin tahu. Pergi dewean, ya? Mau pergi dewean. Ya? Ada sikok jemaah tu rewang. Kan Kezawawi Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikok tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapulah Ustaz dah ngomong. Tidak dia ngomong, ngomong tambah jadi tidak dinjau orang pergi. Jadi memanglah sudah pernah nian, sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak Nesan lepo dia buat agak lembut otaknya. Agak kena juga orang. Kalau tegang nah macam tadi ingat nah mulai naik lagi dah sebanding. Cuma nana ni pemaaf orangnya pemaaf. You nak marah-marah katik gunung juga. Sudah selesai mani tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Nah, misal terjadi kayak malam nah itu cara. Wal haidu. Yang ketiga head. Alah paham kalau kapan-kapan ni. Cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung yang galak muntut i, yang galak ini ya. Itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betina tu paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam, itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib, cewek weh. Harus 24 jam, beda dengan nipas. Kalau nipas itu dianya denget weh, walaupun sejam 2 jam sudah tu tak keluar darah nipas, itu tetap nipas. Karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam, bukan head namanya istihadhah. Namanya darah penyakit. Ha. Warnanya itu ada 7. Dari mulai yang paling tua, warna sedang, terus sampai agak hijau, sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ini main apa cek tahunnya? Ada di kitab disebut. Sangkan pajak dia mungkin di kitab disebut warnanya, penyakitnya, sebabnya ada galau itu. Luas ibu ilmu agama ni luas. Head bulanan ini pasti ibu, pasti ini betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head, itulah ada istilah Palembang tu. Apa cek? Kering bangking tu lah itu dah. Artinya adonian memang ha? Adonian. Nah, dan ini disebut wayas alunaka anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal head, jawab head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang head hukumnya haram. Tapi pernah ada orang nanya dengan anak, aku lebih nikmat Ustaz, lebih lemak ketika isi sedang la uzur haram. Itu cuma hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawani, ya, yeah? Head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang head. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan al haidu kafaratuz zunub. Head itu adalah penghapus penghapus dosa. Tak usah ditahan-tahan ibu, bahaya. Karena itu tuh penyakit, darahnya tuh kalau tidak metu, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya. Melok-melok kabi yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men, itu darah bertumpuk. Ibu pacak bayang ke mahab, darah head ketika keluar tuh kironya sebanyak, taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu 3 bulan, 3 cangkir merengkelah dia juga sana. Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia berubat tak baik-baik.
Mahab ngomong ketika donyo kencing keluar macam irisan hati, Bu. Bel. Teka apa ni anu jadi ustaznya? Macam irisan hati. Hati darah beku itu. Banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonyo. Ratusan juta duit habis ngobat ke dokter masih tidak mempan. Yo bangang disimpen nak metu. Ai ustaz, mandak do melok kabi beranak terus. Jadi ngapa, Cek? Ai ndak tahu, kesungguhan. Ai ya Allah. Kuasa Tuhan buong zaman bingen, berhenti dewe beranak. Dan melok-melok kabi batasan empat habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis ni pas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dan do hamil pas umur budak 2 tahun baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa, maha kuasanya. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi. Ini lah disantun-santun beranak siang malam, pagi sore. Oh, singgonyo kamar dia si bagus-bagus ya. Bini tadi diwangi-wangi ke ni? Masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngaca-ngaca boleh. Gawe Tuhan galau tadi. Ngaca-ngaca bawa batang nangko boleh. Dicaru bawa ngaca. Masih leke. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat tadi makan yang cuman belum makan 3 biji salah. Biji gedondong, biji durian. Lain nak tegok kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati tidak punya anak. Nabi kuang apa doanya? Doa Nabi tidak makbul, makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tidak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari 2 istri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6. Sama Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Maryatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis cantik, muda, tapi tidak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya? Kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tak perlu nak kecil hati. Tapi saat, ya ibu, sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uang yang disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang. Tapi giliran merengkelnya lemaklah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu. Balik! Dari jenelo. Balik! Balik! Nah, dengar ke? Ya Allah, balik! Singo guru-guru balik, gabang guru. Nah, jingo yang becengkeman dicakaran tu nah. Nah, gele kan punya anak mai itu, lemak lada usah punya anak. Tanggung jawab ibu, punya anak tanggung jawab, tambah lagi punya anak betino. Tanggung jawab bukan main. Ya, bukan main harus dipertanggungjawabkan sampai donyo ngerti dengan hukum hukum agama. Berat. Oh, tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak. Asal kita berbuat baik dengan uang, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, doil mugal macam. Banyak jalan untuk kebaikan, banyak. One nifas. Yang keempat, nifas. Darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nifas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, walwiladatu beranak. Wong beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa donya disebut wilada? Karena hamilnya lasudah. Jadi namanya wilada. Wilada melahirkan. Yang keenam, wal mautu mare. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang lima tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu mandi uang mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyung percayaan mandi tadi tak boleh masuk juga bokor, tak boleh masuk juga ember. Karena banyungnya jadi mustakmal.
Yang bagus mandi kong ninggal maki selang. Hidup ke bawah mesin, cocok ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewo inyo lemak, ngasak inyo lemak, pakai sikat hitam. Tempat mandinya bukan uangnya. Iya, bukan uangnya. Uang jangan. Dengerin kamu aku ngomong. Ya, yeah? Allah, Allah alam.